Masih aja ya? Masih. Komplek itu masih kisaran 1,5 juta per hari. Kalau serame-ramenya? 2 juta. Langganan bini ya? Hah? Ya, baru nyoba. Oh, baru nyoba. Penasaran lu ya? Dan ini satu-satunya di Cikarang ya, Bu ya? Jualan satu-satunya. Iya, mau ngapain doang yang jualan. Di Bekasi malah. Karena nama ininya gede banget. Ini kalau ya, Bu. Kalau iya. Orang sini mungkin sebutnya kue apem, Pak ya? Iya. Kue apem. Bedanya mungkin dalamannya pakai gula merah, Pak. Dari gula aren asli. Gula aren asli. Tapi memang ini khas Makassar. Betul, khas Makassar. Nanti kalau lagi, balik lagi, Bu ya? Balik lagi. Dari mana, Bu? Mega juga? Mega. Kalau lewat kok ininya gede banget. Jadi penasaran ya? Penasaran. Kalau saya penasaran karena ini khas Makassar. Kalau ini... Kalau ini bentuknya emang bikin penasaran juga. Iya, bikin penasaran langsungnya. Tapi ini sebenarnya yang langsungnya paling gede ini. Emang ini kalau di pasaran nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Pesan dulu. Oh. Harus pesan bikin dulu. Tahun berapa tuh? Ya baru, baru-baru ini. 2022? Iya. Baru mau 2 bulan ini. Oh, ini baru 2 bulan? Iya, baru mau 2 bulan. Terus? Iya, jadi sama istri ya, kita berusaha. Ya, alhamdulillah, kita ketemunya untuk saya apang panas ini. Sebelumnya emang belum pernah bikin dan belum pernah bikin sama sekali? Belum. Jadi belajarnya atau tidak, ya. Apa lewat YouTube, apa referensi? Kita lewat YouTube. Lewat YouTube? Luar biasa. YouTube banyak ilmunya, ya kan? Dari YouTube video nyoba gue ini. Dan Bapak lihat, peluang ini kemungkinan di Cikarang belum ada, ya? Ya, pertama itu. Terus yang kedua, saya lihat makanan ini makan masyarakat. Dari kalangan manapun, usia tua, muda, anak kecil juga. Yang biasa itu. Nah, kalau orang sini, kalau dari bentuknya kan mungkin bilang kue apem, Pak ya. Nah ini kan namanya kue apang yang makanan khas Makassar. Yang bedain apa, Pak? Kue apem sama kue apang? Bedanya itu satu, bahannya. Bahannya? Kedua tentunya. Sama proses pembuatannya. Proses pembuatannya. Bahannya yang tadi Bapak bilang gula aren. Iya, bahannya gula aren. Terus murti, Pak ya. Ini gula aren ini sesuai dengan slogan saya. Gula aren dan original, jadi tanpa ada pengawet. Apa ada pengawet? Bukan. Kimia? Bukan, campuran. Oh, campuran. Kan ada orang yang maaf ya. Oh.
murni gula aren. Jadi rasanya gula aren. Rasanya langsung gula aren. Iya. Kalau pakai kelapa untuk topping, bahasa topping. Topping sama ya. Toppingnya kelapa. Pak, ini satu hari hitungannya tadi kan saya baru seporsi. Iya. Seporsi itu isi berapa seporsi? Seporsi itu isinya 8 biji. Isinya 8 biji ya, 10.000 harganya. 10.000. Nah, satu hari Bapak berapa porsi habis itu? Dua tumpu kayak gini, Pak. Kalau untuk porsi rata-rata sulit ya untuk dihitungnya ya. Kita hitungnya itu dari adonannya. Adonan ya, berarti dari adonan itu kalau pagi bisa 8 kilo. Kalau pagi, pagi kita 2 sip. Kalau sore, malam? Sore itu kita dagang lagi sebar asar bisa sampai masing-masing. Total semua aja? Enggak. Untuk sore lebih banyak? Iya. Berarti totalnya 19 kiloan iya. Rata-rata per hari. Bapak kalau pagi setaranya jam berapa, Pak? Kalau pagi kita dari rumah jam 5 subuh. Ya. Terus kita sini prepare untuk awal matang jam 6. Jam 6 udah siap haji? Iya. Udah matang pertama itu. Udah matang pertama. Biasanya sampai jam berapa? Selesainya, sehabisnya. Biasanya jam? Biasanya sampai jam 10 lah. Jam 10. Dengan 8 kilo tuh ya? Iya. Terus break dulu. Break dulu, istirahat. Siapin dulu. Iya, buat nanti sore pada saat kita buka. Siap saji setengah jam 4-an lah, jam 3-an. Ya, jam 4. Jam 4. Sampai sehabisnya biasanya jam berapa? Sehabisnya biasanya badai isya. Badai isya? Badai isya udah. Berarti totalnya sehari itu cuma 4 sampai 5 jam? 4 jaman ya? 4 jam, ya? 4 jam ya. 2 bulan menjelang 3 bulan ya Pak jualannya? Menjelang 2 bulan. Menjelang 2 bulan, bahkan 1 bulan tengah. Sesepi-sepinya Pak, hari apa sesepi-sepinya Bapak jualan, yang Bapak rasain? Sesepi-sepinya itu mengenai hari ya, mengenai hari sulit ya dibilang sepi. Apa rame hari, terus? Rame terus, cuma beda waktu aja, agak lambat sedikit itu aja. Hari apa tuh biasanya? Di hari Senin. Senin pagi, seperti hari ini. Oh iya, ini harus nih. Makanya saya bisa interview Bapak nih. Kalau rame agak sulit nih. Iya. Serame-ramenya ya, Pak? Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu, tambahnya nambah kilo adonannya nambah lagi, Pak? Tambah lagi adonannya. Ditambah lagi adonannya. Nah, selama sebulan setengah ini biar motivasi ya, Pak, buat yang orang mau punya ide usaha, Bapak. Ya, Bapak bisa berbagi share di sini manfaat untuk usaha Bapak ya kan. Sepi-sepinya Pak, bisa ketahuan nggak selama sebulan ini Bapak per hari omsetnya berapa? Per hari. Kalau dirata-ratain, sepi-sepinya? Estimasi aja ya. Estimasi. Per hari itu masih kisaran 1,5 juta. 1,5 juta per hari. Kalau serame-ramenya? 2 juta. Dari YouTube ya, penghasilan omset segitu. Buat motivasi penonton yang pengen usaha, yang punya ide-ide bagus. Dan ini yang gua tahu ya, sebekasi mungkin sekarang Pak, cuma Bapak doang Pak, saya belum nemuin, karena saya doyan jajan nih. Iya. Dan ini bikin kangen orang-orang Sulawesi tentu saja. Iya betul. Walaupun ini khas Makassar, orang Gorontalo, orang mana, begitu saya fotoin. Kue apang, ini di mana nih? Ini di mana nih? Itu posisi mereka di Tangerang, di Depok. Luncur aja sih sini Mega Regensi di Kakang. Lu dari Tangerang, dari Depok, dari Jakarta mana meluncur kemana. Apalagi orang Cikarang yang Mega Regensi, biar tahu kue apangnya Pak Sodikin untuk dicicipin dan langsung dibeli di Moro. Pak, ini terima pesanan nggak? Terima pesanan. Misalnya ada hajatan, ada acara. Betul.
ini memang benar, contohnya kayak ibu-ibu arisan, ada acara tahlilan, dan acara mungkin ada kalau Bapak online belum main ya? Online belum main. Itu ini kebanyakan orang beli dia posting. Oh, iya. Itu fungsinya medsos sih, makanya nih gue penasaran biar masuk ke channel gue YouTube gue ini. Jadi mereka tahu by postingan, iya. Facebook, status WhatsApp ya. Iya. Maksudnya kan orang biasa sekarang yang lagi tren kan pakai GoFood, iya. GrabFood, ShopeeFood, apa belum berpikiran ke arah sana ya? Belum ada, malah dari orang Makassar sendiri. Rumah, orang Makassar sendiri tuh ya. Makassar sendiri tuh ini salah dipanggilnya Daeng ya. Orang Makassar. Dia malah mempostingnya. Bukan pesan Grab untuk beli ke sini. Santar. Ini cerita konsumen ya. Konsumen pembeli Bapak ya. Sedangkan Bapak SDM-nya sebenarnya cuma berdua doang Pak ya. Betul. Sama istri ya. Dan pada umumnya pasti menebak atau mengira karena ini makanan khas Sulawesi khususnya Makassar. Bapak disangka orang Makassar Pak ya? Betul. Bapak sendiri orang mana Pak? Orang Palembang. Orang Palembang jualan makanan kue khas Makassar, kue apang. Dan ini jadi ide pemesan yang buat-buat yang emang seneng kuliner ya kan? Ya Pak, ini makasih banyak. Nanti mudah-mudahan usaha Bapak lanjut, punya cabang-cabang lagi, punya SDM dan karyawan yang banyak, dan jadi bermanfaat buat penonton pecinta kuliner di Bekasi pada umumnya. Ya sekian, sampai ketemu di kuliner yang lain. Pak, tolong di like, subscribe, and comment, Pak. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bonser Channel. Bonser Channel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.